Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya, di mana saya berada. Kembali lagi kita membuat video review peternakan dombanya. Dombanya beberapa hari yang lalu ada 5 ekor mati karena sakit perut. Ada apa? Ini masih ada 8 ekor. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Ini beberapa hari memang hujan terus sepanjang hari, jadi rumput basah, diambilkan juga pun juga basah, dia turun cari makan juga basah, jadi sempat mencret. Saya perhatikan ini sudah mulai tak ada mencret ini, mudah-mudahan sahabat ya. Ini peternakan kita masih ada 8 ekor untuk pengembangan kembali, mudah-mudahan. Ya, beginilah lika-liku peternakan. Kalau tidak tahan ya bisa nyerah tengah jalan. Ini semarin hampir saya juga mengambil keputusan untuk berhenti karena dalam waktu singkat hilang 5 ekor. Nah, ini kita lagi tetap semangat sahabat ya, ini kita gembala di lokasi kita sendiri. Ini sedang saya lepas, ini cuacanya panas ya, lumayan udah. Ini terakhir kemarin yang induk sana paling ujung, sana paling depan, sempat juga mengalami, mudah-mudahan tidak kembali lagi ada kejadian. Tadi aja sempat masih masuk ceplok kakinya, tapi sudah saya baiki tempatnya tadi ini. Baru saja selesai saya baiki. Kemudian tadi dilepas anak bini, maksudnya bini anak dari ibu-ibu saya yang lepas. Biasanya juga tidak biasa, tapi dia tadi sempat dia bukakan pas saya jemput anak sekolah, dia buka tanpa diperhatikan, ternyata ada satu yang kejepit kakinya. Oke sahabat, sekedar ini informasi dari saya ya, sekaligus mungkin keluhan dan ya bercampur aduk lah sahabat ya, begitulah. Tapi tetap selalu semangat. Oke sahabatku semuanya, sahiri dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.